Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اخواني في الله رحمني ورحمكم الله بابا sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita masih dapat terus menjalankan setiap aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman kelak. Bapak-bapak sekalian, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Durarul Bahiyah. Di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan tentang salat Jumat, ya. Nah, sekarang kita masuk ke poin atau bab selanjutnya yaitu salatul Idain atau salat Id, ya, hukum-hukum yang berkaitan dengan salat Id. Ya, salat Id di sini adalah baik itu Idul Fitri ataupun Idul Adha karena tata cara salatnya sama saja, ya. Tata cara salat Idul Fitri ataupun Idul Adha itu sama tata caranya. Ya, cuma ada memang nanti akan kita jelaskan beberapa adab yang agak sedikit berbeda. Ya, tapi untuk salatnya maka sifatnya itu sama, ya. Jadi makna salat apa? Salat Id di sini adalah dua hari Id, ya, Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, beliau mengatakan bab salatul Idain, bab tentang salat Id. Hiya raq'atani fil ula sab'u takbiratin qabla al-qira'ah wa fi thaniya khamsun kadhalika wa yakhthubu ba'daha wa yustahabbu at-tajammul wal khuruju ila kharijil baladi wa mukhalafatu at-tariqi wal aklu qabla al-khuruji fil fitri duna al-adha wa waqtuha ba'da irtifai syamsi qadra rumhin ila zawal wala adhana fiha wala iqamah. Beliau mengatakan, ya, menjelaskan salat Id. Yang pertama beliau katakan apa? Hiya raq'atani. Salat Idul Fitri ataupun Idul Adha itu dua rakaat. Ya, jumlahnya adalah dua rakaat, jumlah rakaatnya. Dan ini sudah kita ketahui bersama. Jadi salat hari raya baik Idul Fitri ataupun Idul Adha itu dua rakaat, bukan tiga dan juga bukan empat, ya. Nah, jadi beliau langsung jelaskan jumlah rakaatnya, bapak-bapak sekalian. Ada beberapa poin yang tidak beliau jelaskan, ya, tidak beliau jelaskan di sini, ya, padahal penting juga, yaitu tentang hukumnya. Nah, ini harusnya dijelaskan terlebih dahulu, yaitu tentang hukum salat Id. Yang kita ketahui bersama hukum salat Id apa, Pak? Sunnah atau wajib? Hah? Sunnah atau wajib? Sunnah muakkad, ya, yang kita ketahui. Nah, wallahu a'lam bishawab, para ulama berbeda pendapat tentang hukum salat Idul Fitri ataupun Idul Adha, salat dua hari raya, ya. Ada tiga pendapat di sini. Ada tiga pendapat para ulama tentang hukum salat Id, ya, baik itu Idul Fitri ataupun Idul Adha. Ada tiga pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasannya salat Id itu adalah fardu ain. Salat Id hukumnya fardu ain. Ini pendapat pertama. Ini pendapat Imam Abu Hanifah. Ini pendapat Imam Abu Hanifah. Beliau dan para pengikutnya mengatakan bahwasanya salat Id itu hukumnya fardu ain. Ya. Berdalil dengan beberapa dalil, Pak. Ya, banyak dalil-dalil yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah
untuk menguatkan pendapat beliau yang mengatakan bahwasanya salat Id itu fardu ain. Pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kautsar. Allah berfirman, "Fasalli lirabbika wanhar." Dan salatlah engkau kepada Tuhanmu dan berkorbanlah, menyembelihlah. Nah, kata para ulama tafsir, maksud dari salat di sini adalah salat hari raya. Ya, salat hari raya. Sedangkan ini perintah, fasalli kata Allah. Dan dalam ilmu fikih atau usul fikih, setiap perintah itu menunjukkan apa? Wajib. Nah, berarti kata mereka wajib. Ini dalil pertama. Dalil yang kedua kata mereka adalah mulazamatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah yang senantiasa selama beliau hidup itu tidak pernah meninggalkan salat Id, selalu beliau salat Id. Ya, enggak ada ceritanya Rasulullah itu enggak salat Id. Setiap datang waktu salat Id beliau selalu salat Id. Ini mudawamah. Ya, dawam, beliau mendawamkan. Ini berarti dalil bahwasanya wajib. Kalau seandainya sunnah, pasti pernah Rasulullah tinggalkan meskipun satu kali. Tapi enggak ada dalil Rasulullah pernah meninggalkannya. Ini menguatkan dalil wajibnya salat Id. Yang ketiga, dalil yang mereka gunakan adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya hadis-hadis. Naam. Di antaranya adalah hadis Ummu Atiyah. Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha pernah mengatakan, "Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nukhrija fil fitri wal adha al awatiqa wal huyadha wa dhawatil khudur." Kata Ummu Atiyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami, ya, pada dua hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, itu untuk mengeluarkan wanita-wanita yang masih gadis, disuruh keluar seluruhnya. Ya, begitu juga wanita-wanita yang sedang haid disuruh keluar untuk menyaksikan salat hari raya. Tapi orang atau wanita yang haid itu tidak ikut salat, mereka di belakang. Ya, cuma diperintahkan untuk menghadiri saja, ya, memeriahkan karena ini hari raya. Disyariatkan kita untuk berkumpul di situ. Wa dzawatil khudur, dan gadis-gadis pingitan pun disuruh oleh Rasulullah untuk keluar. Ini diperintahkan. Kalau seandainya wanita yang mereka hukum asalnya enggak wajib sholat secara berjamaah, ya kan, dalam sholat Id disuruh keluar, apalagi laki-laki. Ya, wanita haid saja disuruh menyaksikan meskipun mereka enggak sholat, ya, tapi disuruh menyaksikan. Ini kata mereka dalil bahwasanya sholat Id itu hukumnya wajib. Wallahu a'lam. Ya, cukup kuat dalil ini, Pak. Cukup kuat. Nah, pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya sholat Id itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Dan ini madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Madhab Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Nah, beliau berdalil dengan dalil-dalil yang dipakai oleh Abu Hanifah tadi. Ya, semua dalil yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah dipakai juga oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Cuma kenapa enggak jadi fardu ain? Nah, beliau menggabungkan antara dalil yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah dengan dalil ulama-ulama yang mengatakan sunnah. Digabungkan oleh beliau, gimana cara menggabungkannya? Sudah, kita hukumi saja fardu kifayah agar semua dalil kita amalkan. Artinya dalil yang memerintahkan tetap wajib. Ya, betul wajib. Ya, tapi dalil yang seakan-akan mengatakan sunnah, kita katakan berarti wajibnya kifayah. Karena wajib kifayah setelah dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, berarti sebagian lain tidak wajib lagi, kan seperti itu, ya. Nah, beliau menggabungkan. Dan dalam kaedah usul fikih ditegaskan oleh para ulama, annal jam'a aula minat tarji, bahwasanya mengkompromikan dalil, menggabungkan dalil itu lebih afdal, lebih baik daripada kita merojihkan salah satunya. Ya, ditambah lagi kata Imam Ahmad bin Hanbal, salat Id ini salat jamaah tapi tidak disyariatkan padanya azan dan iqamat sebagaimana nanti akan dijelaskan oleh Imam Syaukani. Kan tidak ada azan, tidak ada iqamat, Pak, ya. Nah, ini dalil berarti sholatnya fardu kifayah. Kenapa? Karena kalau fardu ain, enggak mungkin enggak ada azan, kata beliau. Ya, pasti ada azan untuk memanggil orang agar ngumpul. Ya. Nah, dan beberapa dalil lainnya yang dipakai oleh Imam Ahmad bin Hanbal, wallahu alam. Adapun pendapat ketiga, yaitu mengatakan bahwasanya sholat Id itu sunnah muakkadah. Sholat Id hukumnya sunnah
muakkadah. Ini pendapat imam kita, Imam Syafi'i, dan juga ini imam pendapat Imam Malik, ya. Imam Syafi'i dan Imam Malik. Makanya masyhur di negara kita salat Id hukumnya adalah sunnah, ya. Termasuk tadi kata Kak Maman tadi, ya, salat sunnah muakkadah karena beliau Syafi'iyah, ya, Syafi'iyah. Orang Indonesia kan Syafi'iyah. Nah, wallahu a'lam bissawab, apa pendapat dalil yang dipakai oleh Imam Syafi'i dan Imam Malik sehingga mereka mengatakan salat Id itu sunnah saja? Banyak juga, Pak, di antaranya dalil hadis Isra' dan Mi'raj. Ya, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Isra dan dimi'rajkan oleh Allah, Isra itu apa? Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu Isra, ya, diperjalankan, ya. Mi'raj itu diangkat. Dari mana? Dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha, ya, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kisahnya panjang, bisa antum baca dalam Sahih Bukhari atau Sahih Muslim atau kitab-kitab hadis lainnya, ya. Atau di buku-buku sirah, buku sejarah. Nah, lengkap membahas tentang bagaimana proses Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW. Nah, tatkala Rasulullah dimi'rajkan oleh Allah, menghadap Allah Subhanahu wa taala, awal pertama kali Allah itu mewajibkan salat berapa kali? 50 kali, subhanallah. Ya, ana yakin kalau seandainya Rasulullah enggak minta dikurangi, ya, 50 waktu, mungkin banyak sekali orang yang enggak mampu untuk salat. Jangankan 50 waktu, yang sekarang 5 waktu saja banyak enggak salat, betul enggak? Ya, kita periksa orang di Prabu Mulih ini, mungkin 50%, ya, bisa jadi enggak salat. Kalaupun salat, mungkin masih bolong-bolong. Ya, masih bolong-bolong salatnya. Mungkin ada sebagian di antara kaum muslim itu yang benar-benar enggak salat. Pasti ada. Ya, karena setan itu kan banyak, ya, iblis juga ada. Makanya menggoda manusia pun banyak juga, ya. Nah, 50, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musyawarah dengan Nabi Musa, diberikan saran oleh Nabi Musa alaihi salam, ya, akhirnya minta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pertama dikurangi jadi 45, turun lagi, kata Nabi Musa, masih enggak sanggup, umatmu itu masih enggak sanggup, minta ringan lagi 40, terus sampai akhirnya diringankan oleh Allah, cuma menjadi apa? 5 waktu saja. Akan tapi kata Allah Subhanahu wa taala, 5 waktu ini pahalanya seperti 50 waktu. Karena memang umat Islam ini, alhamdulillah, umat Nabi Muhammad ini, ya, amalnya ini, Pak, memang ringan, akan tapi dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur umat Nabi Muhammad ini pendek-pendek, ya. Tapi pahala yang mereka dapatkan bisa lebih besar daripada umat-umat terdahulu, ya. Umat terdahulu itu panjang-panjang. Nabi Nuh misalnya, Nabi Nuh, ya, umurnya berapa tahun? Iya, ratusan tahun. Ya, ratusan tahun umurnya. Subhanallah, berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala ratusan tahun, ya. Adapun umat Nabi Muhammad, sebagaimana kata beliau, a'maru ummati ma baina 60 wa 70. Umur umatku itu antara 60 dan 70, ya. Kalau lewat dari itu bonus sudah, ya. Antara 60 sampai 70 tahun umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi pahalanya luar biasa. Makanya kata Allah dalam surat Al-An'am, ya. Dalam surat Al-An'am Allah Subhanahu wa taala berfirman, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalih. Kata Allah, barang siapa yang mengamalkan satu kebaikan, maka baginya 10, ya, pahala, ganjaran, 10 kali lipat ganjaran yang dia peroleh, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi terkala 5 waktu ini, ya, kemudian tidak ada lagi yang diwajibkan selain 5 waktu ini. Ini dalil yang pertama, kisah Isra Mi'raj. Kalau seandainya salat Id wajib, maka pasti akan dimasukkan, ya, 5 waktu sehari semalam tambah salat Id 2 kali setahun, tapi enggak ada. Ya. Kemudian yang kedua, dalil yang berpendapat sunnah adalah hadis Arab Badui. Hadis orang Arab Badui, tatkala dia datang menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Rasulullah, ya, apakah kewajiban salat kepadaku ini, atau apa salat-salat yang wajib untuk aku lakukan?" Maka Rasulullah mengatakan, "As-shalawatul khamsu." Salat yang wajib bagimu adalah salat 5 waktu. Lalu orang ini bertanya lagi, hal alayya ghairuhunna, wahai Rasulullah, apakah ada salat lain yang wajib? Maka Rasulullah mengatakan, la illa anta tawwa, tidak ada, ya, kecuali kalau engkau mau salat
sunnah ada, tapi kalau salat wajib tidak ada lagi. Wallahu alam, ya. Dan masih banyak dalil-dalil yang lainnya yang dipakai oleh Al-Imam Malik dan Imam Syafi'i rahimahumullahu taala. Wallahu alam bissawab. Intinya semua ulama itu punya dalil, ya. Enggak mungkin enggak ulama enggak punya dalil, ini yang harus kita ketahui bersama. Cuma memang ya kadang-kadang satu dalil itu lebih kuat daripada dalil yang lainnya. Wallahu alam bissawab. Kalau ana pribadi masih merujukkan pendapat kedua, ya, bahwasanya salat Id itu fardu kifayah. Kenapa? Karena kaidah yang telah diterapkan oleh para ulama, annal jam'a aula minat tarjih, bahwasanya mengumpulkan dalil itu, ya, menggabungkan dalil-dalil yang ada lebih utama daripada kita memilih salah satunya saja. Ya, maka enggak ada challenge kecuali kita merujukkan pendapat Imam Ahmad, fardu kifayah. Jadi kalau sudah ada sebagian kaum muslimin yang salat Id, maka sudah jatuh hukumnya. Ya, kalaupun kita enggak salat insyaallah tidak berdosa lagi. Naam, wallahu alam bissawab. Barakallahu fikum. Kemudian beliau kita lanjutkan kepada yang beliau jelaskan di sini. Beliau katakan tadi hiya rak'atan. Jadi salat Id, ya Idul Fitri ataupun Idul Adha itu dua rakaat, dan ini sepakat ulama, tidak ada khilaf di antara para ulama bahwasanya salat Id itu dua rakaat, ya. Cuma apa bedanya? Nah, di sini beliau katakan fil ula sab'u takbiratin qabla al-qira'ah wa fi tsaniyah khamsun kadzalika. Yang menjadi pembeda antara salat Id dengan salat-salat yang lain adalah pada takbirnya. Ya, dinamakan dengan at-takbir az-zawaid, at-takbirat az-zawaid, yaitu takbir tambahan. Baik di rakaat ke pertama ataupun di rakaat kedua. Beliau mengatakan di rakaat pertama maka takbirnya itu berjumlah 7 takbir. Takbir tambahannya ada 7, ya. Qoblal qiraah, sebelum membaca. Maksudnya sebelum membaca apa? Ya, membaca Al-Fatihah. Ya, sebelum membaca Al-Fatihah. Jadi qoblal qiraah kata beliau. Jadi 7 kali takbirnya. Naam. Wa fi tsaniyah khamsun kadzalik. Dan di rakaat kedua itu 5 kali takbir. Ya, di rakaat kedua 5 kali takbir. Jadi di rakaat pertama ada 7 kali, di rakaat kedua ada 5 kali takbir, ya. Dan ini pendapat yang lebih rajih. Karena dalam masalah ini Pak ada khilaf juga. Sebagian ulama mengatakan 7 takbir itu beserta dengan takbiratul ihram. Ya, jadi 6 takbiratul ihram sekali ditambah 6. Ada ulama yang berpendapat seperti itu. Ya, di rakaat kedua 5 itu beserta takbir berdiri. Ya, Allahu Akbar sekali tambah 4 lagi. Ada ulama yang berpendapat seperti itu dan ada pendapat-pendapat yang lainnya. Tapi pendapat yang lebih kuat wallahu alam pendapat yang disampaikan oleh Al-Imam Syaukani rahimahullahu taala. Jadi 7 takbir itu selain takbiratul ihram dan selain takbiratul ihram dan di rakaat kedua selain takbir intiqal berdiri. Ya. Jadi memang tersendiri ini 7 takbir tambahan ini wallahu alam bisawab. Nah, adapun dalilnya adalah hadis Amr bin Shu'aib an abihi an jaddi, beliau mengatakan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kabbara fi idin 12 takbira. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah itu kalau salat Id beliau takbirnya 12 kali. 12 kali, 7 kali di rakaat pertama, 5 kali di rakaat kedua. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Al-Imam Al-Iraqi mengatakan isnaduhu salih, isnadnya ini salih, baik, bagus, ya. Imam Bukhari juga mensahihkan hadis ini wallahu alam. Naam. Dan juga ada dalil-dalil yang lainnya di antaranya hadis Amr bin Auf Al-Muzani. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bertakbir pada salat 2 hari raya, rakaat pertama 7 kali sebelum membaca Al-Fatihah, di rakaat kedua 5 kali sebelum membaca Al-Fatihah. Hadis ini dihasankan oleh Al-Imam Tirmizi. Ya, wallahu a'lam bissawab. Jadi banyak dalil-dalil yang menjelaskan bahwasanya takbir, ya, pada waktu salat Id di rakaat pertama 7 kali, di rakaat kedua sebanyak 5 kali. Nah, jadi takbiratul ihram dulu, sudah takbiratul ihram membaca doa iftitah, ya. Nah, setelah membaca doa iftitah baru takbir 7 kali. Ya, baru takbir 7 kali. Angkat tangan atau enggak? Ya, takbir itu ucapan Allahu Akbar. Nah, tapi ketika takbir 7 kali, Pak, ya, kalau takbiratul ihram jelas angkat tangan. Ketika kita takbiratul ihram angkat tangan, Allahu Akbar,
Allahu Akbar, atau diam saja tapi cuma Allahu Akbarnya saja. Nah, angkat tangan atau tidak? Angkat? Tidak. Tidak atau angkat? Wallahu a'lam bissawab, ada perbedaan ulama di situ ya. Sebagian mengatakan angkat tangan. Mereka berdalil dengan perbuatan Ibnu Umar. Ya, perbuatan Ibnu Umar radhiyallahu taala an telah sahih dari Ibnu Umar bahwasanya beliau kalau takbir ya ketika salat Idul Fitri atau Idul Adha beliau mengangkat tangan. Ya, jadi setiap takbir itu beliau mengangkat tangan. Sebagian ulama yang mengatakan enggak. Ya, cuma takbir saja, Allahu Akbar, tangannya tetap bersedekap. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam bishawab. Ya, kalau menurut hemat saya dua-duanya boleh. Mau ngangkat tangan silakan, tidak ngangkat pun tidak masalah. Toh yang mengatakan ngangkat tangan itu hukumnya cuma sunnah. Enggak ada yang berpendapat ngangkat tangan wajib, Pak. Enggak ada. Ulama enggak ada mengatakan ngangkat tangan wajib, cuma sunnah. Ya, maka wallahu a'lam, insyaallah yang mau angkat tangan silakan, berdalil dengan perbuatan Ibnu Umar. Ya, insyaallah tidak sampai derajat bidah karena ada sahabat, ada salafnya, ya. Yang tidak mau mengangkat tangan karena berdalil tidak ada riwayat yang sahih dari Rasulullah pun enggak masalah, wallahu a'lam. Makanya Syekh bin Baz Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, mufti Saudi yang lama, ketika beliau ditanya tentang masalah ini, beliau mengatakan apa? Al-amru fihi wasi'. Ya, permasalahan ini masalah yang luas, yang mau angkat tangan silakan, yang tidak pun tidak masalah. Ya, jangan sampai gara-gara tidak angkat tangan atau angkat tangan menjadi ribut. Ini masalah khilafiyah yang harus saling toleransi. Ya, memang masalah khilaf itu, Pak, ada yang kita harus toleransi, ada yang enggak boleh toleransi. Di antara masalah-masalah khilafiyah yang kita harus toleransi adalah masalah yang memang khilafnya itu mu'tabar. Mu'tabar itu apa? Diperhitungkan. Kenapa? Karena memang ada dalil masing-masing. Seperti masalah contohnya kunut subuh, ini sering kita bawakan ya. Masalah kunut subuh itu khilafnya mu'tabar. Jadi toleransi, betul, enggak masalah kita merujukkan kunut subuh itu enggak disyariatkan. Silakan, boleh-boleh saja. Ya, tapi jangan sampai menyesatkan orang yang kunut subuh. Kenapa? Karena banyak ulama salaf yang kunut subuh. Karena kalau kita sampai menyesatkan orangnya, mau enggak mau kita menyesatkan Imam Syafi'i. Kita menyesatkan Imam Malik karena Imam Malik kunut subuh. Imam Syafi'i pun kunut subuh. Ya, sedangkan Imam Syafi'i dan Imam Malik itu disepakati keimaman mereka. Sedangkan kita paling imam masjid, ya. Ya, paling kuat itu, ya. Nah, enggak akan bisa lebih dari itu. Siapa kita mau menyesatkan mereka? Ya, ini perbuatan yang sangat jauh sekali dari adab-adab ilmu. Wallahu a'lam bishawab, termasuk dalam masalah ini. Tapi ada juga apa ya, khilaf-khilaf yang tidak boleh ditoleransi, ya. Misalnya ada orang zaman sekarang mengatakan jilbab enggak wajib, ya. Yang wajib itu katanya pakaian terhormat, ya. Yang penting pakaiannya sopan. Ini ya, sopan menurut siapa? Ya, sopan menurut orang barat berbeda dengan sopan menurut orang Indonesia, berbeda dengan sopan menurut orang Arab. Ya. Makanya Islam ini tidak sesuai dengan apa namanya Arab saja, enggak, tapi untuk seluruh umat manusia. Ya, kalau kita mau jilbab orang Arab, Pak, bukan seperti jilbab Islam, bukan, beda. Ya, orang Arab zaman dulu jilbabnya masih kelihatan lehernya. Tapi jilbab kaum muslimah ya dalam Islam itu enggak kelihatan. Ya, cuma wajah saja menurut sebagian ulama. Tapi sebagian ulama yang lain pun mengatakan wajah juga aurat, harus ditutup. Masalah khilafiyah lagi, ya. Nah, kalau sudah masalah wajah itu toleransi jelas. Mau buka muka boleh karena ada apa? Ulama yang terdahulu kalau memang itu kuat menurut dia. Ya, kalau mau nutup muka pun ada ulama yang menguatkannya. Ya, ini toleransi. Tapi kalau ada yang mengatakan tidak usah berjilbab, ini enggak boleh toleransi. Ya, ini toleransi yang kebablasan kalau sampai dia katakan tidak wajib berjilbab. Wajib berjilbab, ya. Beda, Pak, antara kita mengingkari kewajiban dengan kita belum bisa melaksanakan kewajiban. Kalau dia mengatakan, "Ustaz, saya yakin wajib tapi saya belum bisa." Ya, masih mendinglah. Dosanya lebih kecil seperti itu, ya, dibandingkan orang yang apa? Mengingkari kewajiban. Sama kayak orang yang mengingkari kewajiban salat dengan orang yang tidak bisa, belum mampu untuk salat. Mana yang lebih besar dosanya? Orang yang mengatakan salat itu enggak wajib kok. Dengan orang yang mengatakan, "Saya salat itu wajib, Ustaz. Saya tahu, cuma ya Allah, saya ini masih belum bisa, Ustaz." Ya, mana yang lebih baik, Pak? Orang yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Orang yang pertama tadi kafir.
ya, mengingkari kewajiban sholat itu kafir, keluar dari Islam. Tapi yang kedua belum tentu, ya, belum tentu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Begitu pula dalam masalah ini. Jadi bedakan mana orang yang mengingkari dengan orang yang dia sadar diri dan belum mampu melaksanakan, ya. Kalau belum mampu, katakan belum mampu, jangan malah mengingkari kewajibannya. Jadi ada memang khilaf-khilaf yang boleh ditoleransi, ada yang tidak. Nah, dalam masalah angkat tangan dalam takbir ini toleransi, harus toleransi, ya. Jangan sampai kita tidak toleransi. Nah, wallahu a'lam. Kadang-kadang sebagian kita ini enggak bisa toleransi, ya. Sehingga terkala sholat tuh melihat orang beda, enggak khusyuk. Ya, kita ngangkat tangan, kok orang ini enggak ngangkat tangan, ya. Jadi pikirannya sibuk ngurusin orang. Ketika tahiyat kita enggak gerak, ada orang gerak. Wih, ini ngapa lah gerak-gerak, ya? Ya, antum yang enggak khusyuk jadinya, ya. Biarkan itu masalah khilafiyah, ya, yang memang ada dalilnya itu saling toleransi. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian di antara takbir tadi, Pak, kan 7 kali, ya. Allahu Akbar. Ketika takbir satu ke takbir berikutnya kan ada jeda sedikit, itu ada bacaan enggak? Ya, ada bacaan atau tidak? Kalau dari hadis Rasul enggak ada. Tapi kalau dari Ibnu Mas'ud ada. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an pernah mengatakan baina kulli takbirataini hamdullahi azza wa jal wa thana'un alaihi. Antara takbir satu dengan yang lainnya itu ada puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau ikut sunnahnya Ibnu Mas'ud enggak masalah, itu sahabat, ya. Yang sahabat itu jauh dari perbuatan bid'ah. Kalaupun enggak mau karena mengatakan tidak ada riwayat sahih dari Rasulnya pun enggak masalah. Jadi yang ingin berzikir silakan, ya. Kita katakan Allahu Akbar muzikir, subhanallah alhamdulillah Allahu Akbar, boleh. Tidak berzikir pun enggak masalah, sudah. Ya, boleh kedua-duanya. Wallahu alam bisawab. Nah, kemudian beliau mengatakan lagi wa yakhthubu ba'daha. Nah, kemudian beliau mengatakan dan salat Idul Fitri ataupun Idul Adha itu ada khutbahnya. Ada khutbahnya, ya. Khutbahnya. Khutbah salat Id itu setelah atau sebelum salat? Setelah atau sebelum? Salat Jumat? Sebelum, ya, beda. Jadi beda, ya. Kalau salat Jumat itu khutbahnya sebelum salat, adapun salat Id maka salat dulu baru khutbah. Nah, dan ini sepakat ulama sampai datang zamannya Marwan bin Hakam. Ya, seorang khalifah di zaman Bani Umayyah. Beliau memajukan khutbah. Khutbah dulu baru salat. Ini bid'ah yang beliau ada-adakan. Ya. Ini yang perbuatan yang diada-adakan oleh Marwan bin Hakam. Sepakat ulama ini enggak ada di zaman Rasul sampai datangnya Marwan bin Hakam dia ngubah. Alasan dia kenapa memajukan khutbah, katanya kalau sholat dulu, ya, selesai sholat orang pada kabur, dia mau ceramah enggak ada orang. Dia mau ceramah enggak ada orang, kesel dia. Ya, dia khalifah pemimpin, ya, dia mau ceramah orang pergi, ya sudah dimajukan saja oleh dia. Akhirnya dia khutbah dulu, setelah khutbah baru dia sholat. Ya, tapi ini perbuatan yang terlarang, tidak diperbolehkan, ya. Adapun kita jelas mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dalil-dalilnya sahih, ya, dalam sahih Bukhari, dalam sahih Muslim. Di antaranya adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri wal adha ila al-musalla. Dahulu Rasulullah itu kalau mau salat Id keluar, ya, menuju musalla. Wa awwalu syai'in yabda'u bihi shalah, dan hal yang pertama beliau mulai adalah salat dulu, ya. Summa yansarifu fayakumu muqabilan nas wan nas julus ala shufufihim. Setelah beliau salat baru beliau berdiri, ya, menghadap ke jemaah dan jemaah itu duduk di saf-saf mereka. Faya'idhuhum wa yusihim wa ya'muruhum. Maka Rasulullah kasih wasiat, Rasulullah kasih nasihat, Rasulullah perintahkan sahabat untuk ini dan itu. Wa in kana yuridu an yaqta' ba'than aw ya'mur bi syai' amara bihi thumma sarf. Kalau ada sesuatu hajat beliau potong sedikit khutbahnya enggak masalah. Ini di antara hal yang terkadang mungkin dianggap enggak biasa, padahal boleh-boleh saja itu memotong khutbah, Pak. Boleh. Ya, kalau khatib misalnya memotong khutbahnya sebentar, ngajak bicara orang, itu boleh. Di zaman Rasulullah pernah beliau melakukan seperti itu. Ya, misalnya khatib melihat anak-anak main, khatib mengatakan anak-anak diam dulu, boleh, enggak masalah.
Ya, tidak masalah. Karena Rasulullah pun ketika khutbah beliau pernah melakukan hal-hal yang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, dan masih banyak dalil-dalil yang lainnya yang menjelaskan bahwasanya khutbah itu disyariatkan dan letaknya setelah salat, bukan sebelum salat. Nah, dan khutbah Id, khutbah salat Id itu sama seperti khutbah salat Jumat dalam artian dikerjakan dua kali diselingi dengan duduk. Ya, ini pendapat mayoritas ulama, dan bahkan Imam Ibnu Hazm menukilkan ini ijma. Ya, tidak sebagaimana yang diamalkan oleh sebagian salafiyun di akhir-akhir ini di Indonesia khususnya, ya. Yang mana apa? Mereka itu salat apa khutbahnya cuma satu kali. Ya, betul khutbah salat Id itu sunnah, ya. Mau satu kali pun insya Allah tidak mengurangi apa kesempurnaan sholat. Antum gak ikut khutbah pun selesai sholat langsung pergi gak masalah. Beda dengan khutbah Jumat. Khutbah Jumat, sholat Jumat sudah kita katakan wajib. Adapun khutbah sholat Id itu sunnah pak. Ya. Tapi wallahu alam yang afdol itu kita dua kali khutbahnya, bukan satu kali. Ya, ini pendapat ulama-ulama salaf, makanya baca buku, banyak-banyak baca buku, ya. Jangan cuma ikut-ikutan. Dan memang yang dikerjakan di negeri kita kaum muslimin pada umumnya itu dua kali, betul. Itulah sunnahnya. Itulah sunnahnya. Cuma Anda pun heran kenapa kok di kalangan sebagian kita itu khutbahnya jadi satu kali, ya. Ulama yang pertama kali berpendapat bahwasannya itu satu kali, wallahu alam, itu Imam Sunani. Imam Sunani itu hidupnya di abad ke-12 Hijriah, Pak. Ya. Nah, dari sini baru diikuti oleh ulama lain seperti Syekh Utsaimin atau sebelumnya atau semasa dengannya Syekh Said Sabiq. Ya, agak duluan sedikit. Nah, dan pendapat ini juga didiamkan saja oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Dan makanya tersebar khutbah Id jadi satu kali padahal sunnahnya dua kali. Ya. Sebelum Imam Sunani enggak ada ulama yang mengatakan khutbah Id satu kali. Sudah 1200 tahun berlalu itu khutbahnya dua kali terus. Ya. Makanya Syekh bin Baz rahimahullah ketika ditanya beliau mengatakan dua kali itu sunnahnya. Ya, itu sunnahnya, itu yang dibawakan dari kaum muslimin dari zaman ke zaman. Ya. Makanya kalau antum lihat di Haramain khutbahnya berapa kali? Dua kali. Siapa yang pernah umroh di musim apa? Lebaran. Ya, dua kali khutbahnya, dua kali khutbahnya, dua kali, dan ini sunnah. Ya, sekali lagi ini sunnah. Wallahu a'lam bissawab. Naam, barakallahu fikum. Kemudian beliau melanjutkan lagi, wa yustahabbu at-tajammulu wal khuruju ila kharijil balad wa mukhalafatu at-tariq, dan disunnahkan kata beliau. Nah, lihat sini beliau sudah masuk menjelaskan tentang sunnah-sunnah, adab-adab ketika kita mau salat Id. Ya, ada beberapa adab yang beliau jelaskan. Yang pertama kata beliau, wa yustahabbu at-tajammul, dan disunnahkan ketika kita mau salat Id adalah untuk tajammul, berhias. Ya, berhias tentunya sesuai dengan porsi kita sebagai laki-laki. Ya, wanita gimana? Wanita enggak boleh berhias. Wanita itu berhiasnya untuk suaminya. Kalau mau keluar enggak usah. Wanita kalau mau keluar rumah jangan pakai parfum, dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dikatakan oleh Rasul, ayyuma mar'atin kharajat. Ya. Wanita mana saja kata Rasul yang dia keluar dari rumahnya, ya. Kemudian dia memakai wangi-wangian. Ya, ta'attarat, memakai wangi-wangian. Naam. Wa famarat ala qaumi famarat ala qaumin liyajidu min rihiha fahiya zaniyah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia melewati laki-laki, ya, sehingga laki-laki tersebut mencium harum wangi-wangian yang dipakai oleh wanita tadi, maka wanita itu dianggap pezina, wal iyadzu billah. Ya, kenapa? Karena bisa mendatangkan fitnah. Ya, makanya wanita mau keluar itu jangan pakai wangi-wangian. Untuk suaminya saja. Kalau di rumah silakan pakai wangi-wangian. Terserah mau pakai sewangi-wanginya enggak masalah. Ya mau seliter dia mandikan badannya wangi-wangian boleh-boleh saja. Tapi keluar jangan, ya. Nah, kalau berdandan maksudnya untuk laki-laki berdandan sewajarnya apa ya? Berdandan menurut versi laki-laki, jangan pakai lipstik antum. Ya, apalagi bebedak antum ya, jangan. Maksudnya kita pakai pakaian yang bagus, dan pakaian yang paling bagus adalah yang berwarna putih. Ya, Rasulullah mengatakan bahwasanya pakaian yang paling afdal adalah yang berwarna
berwarna putih, ya. Khairu thiyabikum al-abyad awil bayad, ya. Sebaik-baik pakaian kalian adalah yang berwarna putih, yang berwarna putih. Nah, boleh juga pakai warna lain, intinya pakai pakaian yang bagus. Kalau ada yang baru, alhamdulillah pakai baju baru. Kalau ada yang baru, ya. Kalaupun tidak ada, yang penting pakaiannya bersih, ya. Bagus seperti itu, enak dilihat. Nah, dalilnya adalah dalam sebuah hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Umar bin Khattab pernah suatu ketika ingin membelikan pakaian, pakaian yang bagus, ya, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Cuma pakaian ini terbuat dari sutra, terbuat dari sutra, ya. Maka kata Umar, ya Rasulullah, ibta hadhihi fatajammal biha lil'id wal wafat. Ya Rasulullah, ni ada baju bagus, ya Rasulullah, cuma dari sutra, ya. Ini saya belikan, ya Rasulullah, untuk engkau pakai pada hari raya, untuk engkau pakai pada hari raya. Jadi memang ma'ruf di zaman Rasulullah pun hari raya itu pakai pakaian yang bagus, yang baru, enggak masalah, boleh. Ya, cuma yang jangan berlebihan, Pak, ya. Jangan berlebihan. Jangan sampai pakaian baru misalnya apa namanya berlebihan belinya langsung banyak misalnya dan benar-benar sangat mahal, ya. Karena masih ada hal-hal lain yang lebih bermanfaat. Nah, jadi Rasulullah mau beli, Umar mau belikan pakaian, dikata Rasulullah, "Fa inna ma hadza libas man la khalaqalah." Ini adalah pakaian orang yang tidak punya bagian nanti di akhirat. Itu pakaian sutra maksudnya, enggak boleh. Ya, tapi kalau pakai lain enggak masalah dipakai juga, ya. Dan memang benar di Rasulullah pun kalau salat Id itu beliau pakai pakaian yang bagus. Ya, bahkan pernah pada suatu salat Id beliau pakai pakaian yang berwarna merah. Ya, hullatun hamra. Hullatun hamra, pakaian yang berwarna merah. Ya, nah, pada waktu salat Id dan juga pada salat Jumat, ini dalil bahwasanya pakaian berwarna merah itu boleh, ya, tidak seperti yang dikatakan oleh sebagian ulama yang mengatakan dilarang. Boleh-boleh saja. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jadi, kita berhias, kita pakai wangi-wangian, ya. Dan di antaranya juga kita mandi terlebih dahulu. Mandi juga sunnah. Karena mandi adalah bagian dari berhias, bersih-bersih. Dan ada juga sunnahnya. Sunnah khusus. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an, ketika beliau ditanya tentang mandi, ya, wahai Ali, mandi apa saja yang kita ini disunnahkan untuk mengerjakannya? Ali mengatakan, yaumul jum'ah, wa yaumul arafah, wa yaumul nahar, wa yaumul fitr. Kata beliau, mandi pada hari Jum'at, sunnah, mandi pada hari Arafah, ya, mandi pada hari Idul Adha, dan mandi pada hari Idul Fitri. Kata beliau, sunnah, ya. Begitu pula ini diriwayatkan dari sahabat yang lain, bahwasanya mandi pada hari Id, Idul Adha ataupun Idul Fitri itu sunnah, ya. Jadi pakai wangi-wangian, kita berhias, alhamdulillah ini sunnah, ya, pada hari Id. Kemudian beliau mengatakan, wal khuruju ila kharijil balad, dan di antara sunnah pula kata beliau adalah kita keluar menuju tanah lapang. Jadi salat Id itu sunnahnya dikerjakan di mana, Pak? Tanah lapang atau di lapangan, bukan di masjid sunnahnya, ya, bukan di masjid tapi di tanah lapang. Kenapa? Karena memang itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasulullah tuh tinggalnya di mana? Di Madinah. Di Madinah itu ada masjid apa, Pak? Masjid Nabawi. Ya, sholat di Masjid Nabawi itu pahalanya berapa kali lipat dibandingkan di masjid lain? 1000 kali lipat. Ya, tapi tetap beliau sholat idnya tidak di masjid. Padahal sholat di masjid itu 1000 kali lipat. Kalau seandainya sunnah sholat id itu di masjid, pasti Rasulullah sudah sholat di Masjid Nabawi karena pahalanya 1000 kali lipat. Tapi beliau malah milih sholat di lapangan. Ya, ini dalil berarti bahwasanya memang sunnah itu sholat di lapangan, ya. Tapi tetap orang yang sholat di masjid sholatnya tetap sah. Tidak ada ulama yang mengatakan tidak sah. Cuma menyelisihi sunnah, ya. Tentunya kita ini kan kalau mau beragama ikutnya ikut sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mau menyelisihi sunnah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan, ya. Kecuali dalam keadaan-keadaan uzur. Di antaranya apa? Hujan. Tidak masalah, sudah sholat di masjid kita. Ya, hujan, ya. Atau tidak ada tanah lapang, ya. Tidak ada kita tanah lapang, saat semuanya dipakai oleh orang, sudah apa boleh buat, ya. Di Anwar ini sholat di mana? Di masjid, ya. Hah? Kita sholat di Anwar ini di masjid kan? Karena enggak ada tanah lapang, ya.
Ada tanda lapang enggak kita? Kalau ada tanda lapang, pakai tanda lapang ya. Lapangan. Kalau enggak ada, mudah-mudahan jadi uzur ya. Nah, tapi kalau masih ada tempat-tempat yang pakai tanda lapang, itu lebih afdol untuk kita ikuti ya. Nah, kecuali ada uzur tadi. Atau yang kedua, kalau kita sholat di Masjidil Haram ya, maka di Mekah itu sholatnya di Masjidil Haram, bukan di lapangan. Sepakat ulama ya, sholat di sholat itu, sholat id itu di lapangan, kecuali di Mekah, maka di Masjidil Haram. Wallahu a'lam bissawab. Nah, jadi ini sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara sunnah berikutnya kata beliau, wa mukhalafatut tariq. Dan di antara sunnah pula adalah kita menyelisihi jalan kita. Kalau kita pergi dari jalan ini ya, maka kita baliknya dari jalan yang lain. Ini sunnah ya, sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Beliau mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yauma idin khalafa at-tariq. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau beliau salat Id, maka beliau menyelisihi jalan beliau, jalan pergi itu beda dengan jalan kembali, jalan pulang beda. Ya, jadi antum misalnya mau salat di mana? Ya. Rumah kita di sini misalnya, rumah kita di sekitar sini, mau salat ke arah IC atau arah Madinah ya, atau di Bunda. Banyak sekarang, silakan pilih. Alhamdulillah. Ya, mau sholat di mana terserah antum ya. Tapi kalau bisa yang lebih sesuai dengan sunnah. Di Bunda boleh, mau di IC boleh, di Madinah lebih jauh lagi enggak masalah. Ya. Nah, misalnya kita perginya lewat jalan mana, baliknya agak beda sedikit, muter. Itu afdolnya. Tapi ini sunnah, enggak wajib. Kalau sampai mengakibatkan memang apa? Terlalu jauh ya, insyaallah enggak masalah juga ya, balik dari jalan itu lagi. Tapi kalau tidak, maka coba jalannya dibedakan. Jalannya dibedakan, ini sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian kata beliau berikutnya di antara sunnah pula, wal aklu qabla al khuruji fil fitri dun al adha. Ya, dan disunahkan makan kapan? Sebelum salat Idul Fitri. Nah, sunnahnya makan. Lebih afdal makan kurma. Ya, kalau enggak ada kurma makan apa? Ketupat, lanjutlah. Sama opor ya. Itu makanan khas kita ya. Boleh-boleh saja, Pak ya. Nanti jangan sampai dikatakan ketupat bid'ah lagi ya. Makanan enggak ada, itu bid'ah itu dalam masalah apa? Ibadah. Makanan ketupat enggak masalah ya. Boleh-boleh saja. Yang ya. Yang enggak boleh itu antum makan kulitnya. Ya. Kalau makan di dalamnya enggak masalah, makan nasinya ya. Nah, boleh-boleh saja. Tapi afdalnya kata Allah, Pak, ada kurma di situ, ada kurma. Ya afdal. Jadi jangan lupa kurma di bulan Ramadan disisakan sedikit untuk hari raya Idul Fitri. Nah, dimakan ya. Satu butir boleh, ya tiga butir boleh. Karena ganjil lebih bagus insyaallah, karena Allah itu ganjil dan mencintai yang ganjil. Wallahu alam. Nah, adapun Idul Adha sunnah enggak makan? Tidak. Ya. Tidak disunnahkan kita makan sebelum salat. Tidak juga dinamakan puasa. Ya, bukan puasa itu, Pak. Karena puasa di hari raya itu terlarang, enggak boleh puasa di hari raya, ya. Tidak disunnahkan tidak makan bagi orang yang berkurban. Ya, bagi orang yang berkurban. Yang enggak kurban gimana? Makan sudah. Ya. Kalau kita berkurban sunnahnya enggak makan. Kapan makan? Nanti setelah antum nyembelih. Sudah nyembelih, nah maku baru silakan makan. Lebih afdol lagi antum makan dari sembelihan antum, sebagaimana yang Rasulullah lakukan. Ya, beliau itu kalau di hari raya Idul Adha sembelih dulu, sudah selesai sembelih, ambil dikit dagingnya, terus tolong masakin. Dimasakin, kemudian beliau makan. Ya, ini dalil juga bahwasanya boleh-boleh saja setelah kita proses penyembelihan, ya, kita panitia ataupun pekorban, ya, dengan izin pekorban tentunya, ambil sedikit kita masak, makan sama-sama. Boleh, itu sama Rasulullah seperti itu. Ya, karena ada juga anggapan enggak boleh. Ini anggapan yang keliru. Ya, ya memang kalau dijadikan upah enggak boleh, betul ya. Tapi kan bukan upah, ini cuma sekedar apa? Saling ngasih hadiah kan? Enggak masalah, boleh-boleh saja. Seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan setelah azan. Silakan azan dulu. Iya, kita lanjutkan lagi. Jadi di antara sunnah itu adalah makan ya sebelum salat Id, adapun sebelum salat Idul Adha, Idul Fitri makan, ataupun Idul Adha tadi. Kalau kita berkorban, ya, maka disunahkan makannya diundur setelah sampai kita menyembelih. Nah, adapun kalau kita tidak berkorban, maka tidak masalah untuk kita makan, ya, sebelum kita sholat Idul
adha. Jadi jangan ada anggapan lagi puasa, bukan puasa, tidak ada puasa di hari Id, ya. Cuma menunda makan, itu pun bagi yang berkorban. Bagi yang tidak berkorban, maka silakan dia makan dan minum sebelum sholat Id Idul Adha tersebut. Wallahu a'lam. Kemudian beliau mengatakan wa waqtuha. Nah, sebelum kita menjelaskan tentang waktunya, ada beberapa sunnah-sunnah yang lain yang tidak disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Ya, di antara sunnahnya tambahan yang dari yang beliau sampaikan adalah memperbanyak takbir ketika keluar dari rumah menuju tempat sholat. Memperbanyak takbir, ya. Takbir di hari raya. Nah, silakan diperbanyak. Dan tidak ada aturan khusus. Intinya silakan bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd dan seterusnya. Ya, kita perbanyak takbir kita. Nah, kemudian di antara sunnah lagi adalah kalau memang memungkinkan disunnahkan kita untuk berjalan ke tempat sholat, ya, tidak naik kendaraan agar langkah kaki kita itu berbuah pahala lebih besar. Tapi kalau tempat sholatnya jauh maka tidak masalah untuk menaiki kendaraan. Jangan maksa, ya. Rumah di bawah Kemang, sholat di Madinah, jalan kaki, bengkak betis, ya. Jangan dipaksakan. Nah, naik kendaraan insya Allah tidak masalah. Kemudian di antara sunnah berikutnya adalah at-tabkir ilal musalla, bersegera. Ya, selesai sholat subuh, siap-siap, mandi, sarapan, ya, setelah sholat subuh, ya, ketika sholat Idul Fitri misalnya di hari raya Idul Fitri, maka siap-siap langsung pergi, bersegera. Ini kalau kesiangan malah ketinggalan, ya. Nah, kemudian juga di antara sunnah juga adalah semua anggota keluarga diajak. Ini antara sunnah. Semua anggota keluarga diajak, ya. Istri-istri kita meskipun haid diajak, cuma nanti ketika sholat dia ke belakang, ya. Begitu pula anak kecil diajak, ya, cuma dijaga, jangan sampai bikin keributan, ya. Nanti malah mereka bikin keributan, akhirnya mengganggu orang sholat tidak khusyuk. Wallahu a'lam bishawab. Ini diantara sunnah-sunnah tambahan yang tidak disebutkan oleh Al-Imam Syaukani. Nah, kita lanjut. Beliau katakan wa waktu haba dartifa isyamsi qadra rumhin ila zawal. Adapun waktunya maka panjang, ya, waktu sholat Idul Fitri atau Idul Adha itu panjang, bapak-bapak sekalian. Diawali dari kapan? Ketika matahari agak tinggi, ya, setelah terbit agak tinggi sedikit seukuran tombak, itu kurang lebih kata para ulama sekitar 20 menit dari matahari terbit. Jadi misalnya matahari terbit jam berapa sekarang? Jam 6 taruhlah, ya, atau jam 6 kurang 15 matahari terbit, ya. Maka sekitar jam 6 atau jam 6 lewat 5 itu awal waktu duha, ya kan, ketika matahari sudah, nah itu sudah selesai waktu larangan sholat, ya. Nah, itu awal waktu sholat Id. Jadi awal waktu sholat Id adalah awal waktu duha. Selesainya adalah setelah masuk waktu zuhur. Selesainya adalah setelah masuk waktu zuhur. Jadi lumayan panjang waktu sholat Id, ya, Idul Fitri ataupun Idul Adha. Cuma para ulama membedakan, bapak sekalian, pelaksanaan Idul Fitri atau Idul Adha. Untuk Idul Fitri, ya, maka afdolnya kata mereka itu agak di akhirkan, ya. Idul Fitri agak diakhirkan, misalnya jam 8 agak diakhirkan. Gunanya apa? Gunanya agar orang yang belum bayar zakat fitri masih sah untuk membayar zakat fitri, ya. Karena kalau sudah selesai sholat, zakat kan nggak diterima lagi. Jadi diakhirkan sedikit agar orang yang belum bayar zakat bisa bayar zakat. Adapun Idul Adha, maka sunnahnya dimajukan, misalnya jam 7, ya. Kenapa? Agar kita nyembelihnya waktunya lebih luas, ya. Apalagi kita sembelihan banyak, ya. Alhamdulillah, ya, sampai belasan misalnya sapinya, ya, kambingnya puluhan. Nah, itu kan repot, Pak. Itu membutuhkan waktu yang panjang. Kalau kita sholat aja udah kesiangan, ini repot. Nanti penyelenggaraannya bisa sampai zuhur, ya, atau bisa lewat-lewat nanti. Nah, maka itu kata para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian terakhir kata beliau, hukum yang berkaitan dengan sholat Id, wala adzana fiha wala iqamah. Dan sholat Id itu tidak ada adzan dan tidak ada iqamatnya, ya. Jadi tidak ada adzan dan tidak ada iqamat pada sholat Id. Begitu pula tidak ada sholat qobliyah dan ba'diyah, kecuali kalau sholatnya di masjid, maka ada tahiyatul masjid tetap, ya. Tapi kalau sholatnya di lapangan, enggak ada qobliyah Id, tidak ada juga ba'diyah
Id, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah sampai sini dulu yang bisa kita jelaskan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah bab selanjutnya akan kita jelaskan tentang salat khauf dan juga salat ketika safar. Ya, ini penting juga karena saya yakin kita semua di sini sering safar. Kalau salat khauf mungkin enggak terlalu karena kita belum perang, ya. Tapi kalau salat safar ini penting karena rata-rata kita melakukan safar, ya. Ada kerjaan, ada tugas dan seterusnya kita safar. Nah, ini penting untuk kita ketahui bersama tentang masalah jamak dan qasar. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Kita buka tanya jawab. Sini sudah ada pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa hukum orang yang salat masih memakai kata-kata usolli? Maksudnya melafazkan niat, ya. Usolli fardal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Masih hafal, alhamdulillah. Ya. Maksudnya hukumnya apa? Sah. Kalau sah, sah. Salatnya tetap sah. Ya, cuma memang wallahu a'lam melafazkan niat, ya, itu pendapat yang kuat tidak disunnahkan. Ya, tidak bisa kita pungkiri, biar ada khilaf, Pak. Tidak bisa kita pungkiri. Kalau antum membaca kitab kita fikih ulama mazhab Syafi'i, antum temukan. Ya, contohnya antum baca kitab karangan Imam An-Nawawi, Minhajut Thalibin. Dalam fikih Syafi'i ada kitab namanya Minhajut Thalibin karangan Imam Nawawi rahimahullahu taala. Beliau katakan di situ bahwasanya apa? Melafazkan niat itu dianjurkan untuk menguatkan apa yang ada dalam hati, kata beliau. Ya, tidak bisa dipungkiri. Tidak akan bisa antum mau hapus, ya. Wah, kitab ini hapus bilang enggak bisa sudah. Ya, jangan menjadi seperti orang di luar sana yang menutup-nutupi apa? Suatu yang ada dalam kitab. Ya. Jangan ikut-ikutan seperti mereka. Kita katakan, cuma kita jelaskan itu kurang tepat. Sampaikan hujannya Rasulullah ketika sholat dia tidak melafazkan niat. Jadi niat itu cukup di dalam hati saja. Cukup di dalam hati, tidak usah dilafazkan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Apa hukum orang yang membaca Al-Qur'an sedangkan orang lain sedang sholat sunnah dan membacanya dengan suara keras? Ya, mengganggu, enggak boleh. Tidak boleh. Rasulullah melarang kita untuk mengeraskan suara ketika di masjid. Ya, baca Qur'annya dikecilkan saja, Pak. Ya, kita ini salat beribadah itu untuk mendapatkan ridho Allah. Ya, bukan malah mendatangkan apa? Kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang terganggu akhirnya ya menimbulkan dosa. Ya, jadi suara ngajinya dikecilkan, ya, sehingga tidak mengganggu orang lain. Allahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau kita meyakini Allah di atas arsy tapi ada sebagian saudara kita tidak meyakini ini, apakah ini termasuk khilaf atau gimana? Tolong penjelasan. Nah, ini termasuk khilaf yang tidak bisa ditoleransi. Ya. Ini termasuk khilaf yang tidak bisa ditoleransi. Karena kenapa? Karena dalil dalam Al-Qur'an jelas menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu beristiwa di atas arsy. Ya, Allah berfirman dalam surat Thaha ayat kelima, Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Ar-Rahman, Allah itu beristiwa, ya, berada di atas, bersemayam di atas arsy-Nya. Nah, ini tidak bisa ditoleransi karena ulama-ulama salaf itu ijma sepakat sebenarnya, sampai datang orang-orang Jahmiyah. Orang-orang Jahmiyah, nah, mereka lah yang mengatakan bahwasanya Allah tidak beristiwa, baru diikuti oleh ulama apa firqa-firqa lain seperti Asy'ariyah dan Maturidiyah dan seterusnya. Allahu a'lam bishawab. Adapun Rasulullah dan para sahabat meyakini seperti yang Allah jelaskan dalam Quran. Banyak, Pak. Ya, bahkan sebagian ulama mengatakan ada ribuan dalil. Bukan puluhan, bukan belasan, bukan ratusan, ribuan dalil tentang Allah itu beristiwa di atas arsy. Ya. Ribuan dalil, mulai dari dalil Al-Qur'an, dalil dari hadis, dalil dari perkataan ulama salaf dan dalil secara akal dan fitrah. Fitrah manusia itu enggak bisa dipungkiri, Pak. Kalau dia berdoa itu kemana? Ya, ke atas sudah. Ya. Orang awam saja paham, Pak. Ya, nah, dalam masalah ini sangat disayangkan. Ya, dalam masalah ini sangat disayangkan, orang-orang awam bahkan artis-artis, ya, itu lebih paham dalam urusan ini daripada sebagian kiai dan ustaz. Ya, ketika mereka ngomong, kita serahkan hal ini kepada yang di atas. Subhanallah. Ini akidah, keyakinan orang yang masih lurus fitrahnya. Ya. Enggak akan berubah ini kecuali dia sudah belajar pelajaran-pelajaran yang keluar dari fitrah.
fitrah, logika kita. Kita berdoa mintanya ya Allah, ya kan? Maka enggak benar kalau dikatakan Allah di mana-mana. Gimana? Ya Allah, muter-muter doanya, muter-muter. Allah di mana-mana. Ya, Allah di atas. Nah, ini termasuk yang tidak bisa ditoleransi. Wallahu a'lam bissawab. Nah, barakallahu fikum. Masih ada pertanyaan? Silakan kalau ada, tidak ada. Kita cukupkan sampai di sini. Kalau tidak ada, mudah-mudahan ini disampaikan bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.